Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan mereview mini drone Kaya 902. Ini kemarin saya beli di online shop, harganya masih di bawah 200.000 rupiah. Ini kelengkapannya ada remote controlnya, kemudian unit dronenya, kemudian ada pelindung baling-balingnya 4 buah, sama baling-baling cadangan juga 4 buah. Ini untuk charger drone-nya. Kita coba setting dulu ya. Oh iya, drone ini belum memiliki kamera ya. Mungkin untuk versi yang lebih mahalnya dari Kaya 902 ini sudah ada yang memiliki kamera. Cuman ini kemarin saya coba karena untuk belajar dulu anak saya biar bisa gitu. Jadi pakainya drone yang biasa dulu. Oke. Seperti ini. Sudah saya pasang pelindung untuk baling-balingnya. Kita coba tes ya. Tombol on off-nya ada di sebelah sini. Kita pencet sekitar 3 detik. Sudah nyala. Untuk on off remote-nya, untuk memulai memutarkan baling-balingnya kita pencet dua tombol analog ini ke atas dan ke bawah, kemudian dibalik, kemudian coba sekali lagi ditahan, balik lagi. Drone-nya sudah menyala ya baling-balingnya. Kemudian kita pencet tombol take off-nya yang sebelah sini. Nah, drone-nya mulai terbang. Nah, ini drone-nya. Kita coba ke atasin. Ini drone-nya memang ukurannya mini ya. Jadi usahakan jangan terbangnya jangan terlalu tinggi karena barusan itu dia ke bawah angin. Jadi agak susah dikendaliin. Coba kita terbangin lagi. Ya, dengan landingnya drone ini di tangan saya, berarti reviewnya sudah berakhir. Untuk fungsi tombol remote-remotenya, nanti saya sertakan di akhir video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.